Salam sejahtera dan selamat datang ke saluran saya Huako. Hari ini mari kita tengok apakah itu program subsidi upah atau dikenali sebagai wage subsidy. Tapi sebelum saya teruskan, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat subscribe ke channel saya. Okay. Terima kasih dahulu. Mari kita teruskan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah itu program subsidi upah? Di sini, program subsidi upah atau dikenali sebagai PSU adalah bantuan kewangan kepada majikan yang mengalami penurunan pendapatan dan majikan menerima subsidi mengikut bilangan pekerja yang dikekalkan. Di sini, saya juga nak meninjau beberapa syarat kelayakan PSU. Yang pertama, ini terhad kepada semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah, dan bantuan ini adalah selama 3 bulan dan dikhususkan kepada majikan yang telah berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa tempatan sebelum 1 Januari 2020 dan mendaftar dengan Perkeso. Yang ketiga, majikan perlu mengekalkan pekerja mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan, iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi upah dan 3 bulan selepas itu. Yang terakhir, majikan tidak dibenarkan memotong gaji pekerja yang sedia ada. Jadi di sini juga saya juga mengubahsuaikan program subsidi upah mengikut prihatin tambahan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mari kita tengok jadual berikut. Bilangan pekerja dari 1 orang hingga 75 orang, subsidi upah yang akan diterima adalah RM1,200 untuk setiap pekerja. Dan bilangan pekerja dari yang ke 76 hingga 200 orang, subsidi upah setiap pekerja adalah RM800. Manakala bagi majikan yang mempunyai melebihi 200 orang pekerja, subsidi upah adalah RM600 setiap orang. Dan bilangan maksimum pekerja yang layak untuk dalam program ini adalah 200 orang pekerja sahaja. Jadi bagaimana bermohon? Permohonan hanya dikemukakan oleh majikan sahaja melalui website prihatin.perkeso.gov.my. Saya ulangi, prihatin.perkeso.gov.my. Dan bagi majikan yang permohonan berjaya, barang akan dikreditkan ke dalam bank majikan dalam tempoh 7 hingga 14 hari dari tarikh permohonan, dan tempoh bantuan adalah selama 3 bulan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat inilah video hari ini pasal program subsidi upah. Dan saya berharap video ini dapat memberi manfaat kepada majikan-majikan yang hendak memohon program subsidi upah. Untuk kali ini, sekian saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ke Huako. Bye!